Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Sarah Nadira. Jangan lupa subscribe ya. Hai guys, jadi hari ini aku tuh baru beli paket di Shopee dan baru datang. Kalian bisa tebak gak ini aku pesan apa? Tapi kalian udah tahu pasti ya dari thumbnail dan juga judulnya. ASMR dulu nih guys, dan juga kita unboxing ya. Jadi guys, harga mainan kitchen set ini tuh aku beli tuh harganya 55.000 ya. Aku tuh beli mainan kitchen set ini guys karena dari dulu tuh aku mau beli tapi nggak dibolehin gitu kan. Jadi guys, aku tuh beli mainan ini tuh pakai duit tabungan aku ya guys. Jadi kalau aku mau apa aja tuh aku harus nabung gitu guys dari uang jajan aku di sekolah. Jadi aku tuh di sekolah jajannya tuh cuman dikit. Oke guys, ini udah kita keluarin dari boxnya dan kita copotin dulu ya. Ini apa ya, ini kayak panci gitu dan lain-lain. Ini langsung aja ya guys aku bukain tuh. Dia tuh pakai strapless ya, jadi agak susah gitu bukanya kemarin. Buat kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe ya guys. Ini dia yang kedua. Ini tuh isinya tuh kayak frying pan gitu. Ini pancinya guys tuh. Ini ada gelas untuk teh guys, ada dua tuh. Lucu banget ya, kayak kecil-kecil gitu. Terus di sini tuh ada gelas guys, itu tuh gambarnya tuh Anna. Terus ini ada panci, frying pan, sama ini sutil ya. Ini aku kirain bumbu, ternyata itu tuh gelas guys. Nih, ini piring juga ya. Tapi piringnya super mini. Kalau kalian dengar suara aku tuh beda guys, aku tuh lagi batuk ya, jadi makanya suaranya kayak gini. Ini kayaknya oven deh guys tuh ya, di bagian bawahnya. Terus itu ada laci, ini kompornya dapat dua ya guys. Yang biru ini nggak mirip kompor sih guys, aku kirain bukan kompor. Kayaknya yang ini tuh kompor listrik, yang satunya tuh yang biru itu kompor biasa guys. Ini kita buka ya lemarinya. Ya guys, aku belum bilang ini aku beli yang frozen ya. Di tokonya tuh ada yang LOL sama yang Hello Kitty juga gitu. Kalau kalian suka Hello Kitty, tapi aku pilih frozen guys. Nah jadi ini ya isinya dalam lemarinya tuh. Ini tuh apa sih guys? Tutup lemarinya tuh susah gitu guys untuk dibuka ditutupnya, takutnya copot, maka pelan-pelan kayak gitu. Ini juga dapat oven satu lagi, sama ini ada lemari ya tuh. Dan ini guys, ini tuh aku kirain oven, ternyata ini tuh tempat taruh piring gitu tuh. Agak macet gitu ya guys untuk bukanya gitu. Tapi guys nggak ada sekatnya gitu dong tuh, padahal ada kayak gitunya, gimana lah guys. Ini kita tutup balik aja ya. Ternyata guys, abis aku puter ini, di belakang ini tuh kertas dong guys tuh, kertas karton gitu. Jadi dia tuh bukan dari plastik gitu. Waduh, rugi bandar ini guys, 50.000 nih beli mainan kayak gini, ternyata di belakangnya malah kertas dong guys. Jadi tuh peralatannya tuh pergi ke belakang kertasnya gitu loh, nyangkut gitu dia. Aku mau masukin ya guys pancinya gitu tuh, kita dapat dua. Ini piring yang tadi, ini tuh piring buat gelas tehnya deh guys kayaknya ya. Nah ini gelasnya nih lucu banget ya, kayak beneran gitu. Dan langsung aja kita tutup pelan-pelan lagi karena takutnya lepas, mahal guys. Oh ya, ini tuh warnanya tuh aslinya tuh terang banget ya, cuman di kamera aku malah jadinya tuh kayak biru tua gitu. Untuk peralatan yang lain guys aku taruh di bagian bawah aja biar nggak hilang. Jadi gimana guys, kalian mau beli juga nggak? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah.